Kapolsek Pinggir berserta anggota berjibaku dengan lumpur dalam rangka cooling system dan pemahaman pemilu damai ke 2024. Media Presisi, KAM. Kalang MYNDO tak kenal lelah meski kondisi jalan menuju. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka cooling system. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan menggali informasi terkait situasi Kamtipmas dalam rangka menghadapi tahapan pemilu 2024. Syafri, salah seorang tokoh masyarakat desa Serai. Saya sebagai tokoh masyarakat, kata Syafri, sangat mengapresiasi Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan dengan rasa kepeduliannya. Beliau ikut bersama masyarakat Dusun Simpang Kancil Desa Beringin Kecamatan Talang Muanda melaksanakan kegiatan gotong royong memperbaiki jalan lintas tiga desa, yaitu Desa Beringin menuju Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai Timur yang rusak berat dan hancur akibat curahan hujan belakangan ini. Sehingga pada kegiatan gotong royong tersebut, informasi yang didapat oleh awak media pada hari Kamis, 4 Januari tahun 2024, dari sumber yang resmi, selain cooling sistem sosialisasi pemilu damai kepada masyarakat, Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan yang dikenal ramah dan baik itu, menyempatkan waktu bincang-bincang dan berdiskusi dari hati ke hati dengan warga tentang Kamtipmas, sehingga suasananya begitu akrab dan penuh. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di tiga desa, yakni Desa Beringin, Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muanda, agar tidak mudah percaya dengan hoaks. Tetapi masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas Kamtipmas jelang pemilu damai 2024. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau pilihan menjadi alasan untuk perselisihan, tapi jadikan perbedaan ini sebagai ragam keindahan dalam pesta demokrasi nantinya, ujarnya. Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan, SH, MH, mengatakan sangat memuji Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai Timur dalam rangka gotong royong memperbaiki jalan rusak yang merupakan akses utama yang dilalui oleh masyarakat tiga desa tersebut. Warga masyarakat di sini sangat kompak dan mereka saling peduli terhadap kondisi jalan yang mereka lalui. Dan kita juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kekompakan ini tetap terpelihara. Menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman dalam rangka pemilu damai untuk Indonesia maju, ujar Kompol Darmawan. Selanjutnya, di akhir kegiatan gotong royong bersama dengan masyarakat tersebut, Kapolsek Pinggir memberikan aplaus terhadap semangat kebersamaan di awal tahun 2024, serta mengajak semua masyarakat mendukung pemerintah dalam menciptakan proses pemilu yang damai untuk ke depan negara kita akan lebih maju. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro, SH, Sivan, MH, ketika dihubungi oleh awak media membenarkan kegiatan yang dilakukan oleh Kapolsek Pinggir dalam rangka cooling sistem pemilu damai, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat memahami pentingnya pelaksanaan pemilu damai saat ini. Kapolres AKBP Setio Bimo Anggoro menyampaikan, ikut merasa prihatin dengan kondisi infrastruktur jalan tanah yang rusak saat ini karena musim hujan. Semoga ke depan infrastruktur jalan kita lebih baik sehingga membuat masyarakat lebih nyaman dalam beraktivitas. Tutupnya, dalam kegiatannya tersebut, Kapolsek Pinggir juga didampingi Babin Kamtipmas Desa Beringin Bribka Hon Chen Sijabat, Babin Kamtipmas Desa Serai Wangi, dan Babin Kamtipmas Desa Tasik Serai Timur Beringin. Mursalin dan Babin Kamtipmas Desa Tasik Serai Eptu Jaka Utama juga turut hadir Humas PT. Arara Abadi Distrik Sebanga Duri Sutrisno juga ikut serta membantu masyarakat dalam melakukan perbaikan akses jalan ketiga desa tersebut.